Mata pedih, bernafas susah, jodoh makin tak terlihat. Itu satu daripada 12,000 perkongsian luahan rasa kecewa melalui hashtag kabut asap yang dikongsikan pengguna Instagram di Indonesia. Enes Lutfia dari Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah muat naik foto ini ke Instagram. Sejurus Indeks Pencemaran Udara IPU di Kalimantan Tengah mencatatkan bacaan 1,500 dan terus meningkat. Penduduk di sana nyata berang dengan jerebu teruk yang kembali di Pontianak disebabkan kebakaran di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Keadaan sama turut dirasai penduduk Kota Jambi. Walaupun jarak di antara Kota Jambi dengan Kalimantan Tengah lebih kurang 2,500 km, suasana jerebu atau apa yang digelar kabut asap hampir sama. Menurut pengguna Instagram Toma Dasyan, Kota Jambi sudah 2 bulan diseliputi sekabut asap dan hampir sebulan sekolah terpaksa ditutup.